soyang raya tu berakan itu yang tamu sedih likut urungnya, tamu sami likut urungnya, nyan ke urungnya itu mak ngempeng. Wate gudia upe raya tu mugu Aceh merdeka merdeka Aceh tu merdeka ikule ure wate ha 420 dah gudu mak ke pakai toko-toko ke 450 kini sesa berangka 4 cok serto nyak nyam tu buat laju buat laju meya tego aku kena ikula ji mertoh juga nyan ane dibiat tule ah ya kan? Urojehkan pada apa? Harium hormat Pancasila. Ulama Cina, ulama hanggejet fatwa bahwa Pancasila yang harium. Uranya urang kenyan, urang nyantip pengah hormat Pancasila. Urojehkan harium dah hormat bendera merah putih. Uranya yang pegah harumnya, urang nyantip ura hormat bendera merah putih. Yang kita makan lompok orangnya yang kenyang aja. Harium yang kalau yo peng, mangkai yo peng. Harium pinang betul, harium mecut. Nah, harium mecut. Orang je harium kan. Yang kerja menyo di Aceh nyoi pegah hanya pedang gereja. Ini orang pete, hangu pete. Uku dengku siap ini pedang gereja. Sa tukang teken, yang bau orang teken ni. Culok peng 200 miliar. So, yo kaku, ngapa apa diri kan jalan. Nah, tapi jangan besar kali pun. Alasan kapegah nyo kaila keli negara internasional. Nyo adalah hak asasi manusia tidak bisa dicacu. Toleransi beragama di bawah lindungan Pancasila. Di bomak. Hei, ternyata baru saja dumna le gereja disingkil yang ilegal. Yang legal sih kan hunang. Yang ilegal dum di gereja ana katanya. Nak kerja kan kan. Maka yang dia dayu nyu ke dengku ikirin peng le Cristiano Ronaldo pegat gereja aja aja di Martunis si kaji. Kaji udah lama pergi cindu tak mikir dah. Yang kerja menyobak long ronyo dengku payah tak mikir dia udang yang nadi bandar Aceh. Bak-bak pemimpin uronyo menyenal lemboy HP si Martunis kan. Payah tak telefon dayu woy. Tim Martunis yang sajang Cristiano Ronaldo menyenal lebih HP tungkul telefon dah pegah bayi Martunis Martunis wah anak tuah wah dia jual nak ubek leh sajang apa dua apalah gepres tak sampai masjid habis you ulu pun jadi ulu pun yang kan hamil pertama aku. Ulu pun beberapa ribu. Yang aneh wate tamurno igrop si dari pun kan ke igrop wahidun sa sebenarnya dalam urutan huruf nomor nah yang terkecil daripada satu lebih ubud daripada sana puta nol nyol nol nyol natam tamurno dia wate ya hana sebab wahidun tetuju nol hana tetukun nyoku yang meremah lung ya rap tiga. Telun Jawa ji, kebetulan alhamdulillah malamnya merempak ngalung cukup trip urje pernah kamu merempak di Madinah merempak. Kebetulan malamnya terus ke nyalam ngono yo pat nah tuku Haji Wawan. Ho geduk tanyo, ipai dalam tak? Ipai. Ya, nya kaji ke abang lun tuanku. Ya, kaji ke saudara. Ginya melebuh dengar. I melebuh di ya telun jajak melebuh lung ih bagaian biasa. Yo malamnya katruk kuno, truk kuno biasa telung. Tak ga kai ke. Alih lung tetangnya alih gajah tetelung. Pokoknya kamu merempok, badai alam merempok. Ide ya Arab di Madinah, bak pintu masjid Nabawi merempok. Nyu malamnya ide ya, getah pertemuan kamu. Yang si gatu lepas merempok ni pedang macam tu gatu. Melakai Allah pun mulai merempok. Kan kan lung pegelah dengan gajah tu pegelah lung ya kira. Lung melakai bagian. Tengok yang sawah empang kajinya, nuya, wuburu tanya. Kaji nengah. Rupanya nunggu. Watelun tuan ih ba hotel di Arab, ba hotel di Arab dia buka punya ini kampung pada dia buka ba hotel dai. Malay tu. Di Arab mandum ba hotel tu ba ini hana balengu. Hana daya ya Arab.
damde idaya ibadaya hanadaya ya lab. Alia waru-warung kupi hana aja idaya. Idi ya lab hana. Hotel mendung kumandum hotel. Rupanya lun watanya ba tingkat heblah betalah lentuan eh. Rupanya nomor hotelnya 075. 075. Kebetulan pahwa di Masjidil Haram liwawanya ngengkang kapisah-pisah di masjid. Anak kunci bilik lungan, anak kunci hotel lung ibalengon. Longjak liak merempok resepsionis penjaga hotel. Longjak lumpukah apa penjaga hotel miftah-miftah kunci-kunci lumpukah. Itu yang di lemboi balong, padu lemboi. Lemboi 075 menyetujuh sab'ah. Limang hamsah, kaji tegitakun sab'ah hamsah, 75. Tapi bak nol anak doa kan. Memumang tu, kiban cara ke nol. Sebab dia hanya kamur nol, sebab dia hanya memang. Kalung dong hinan itu yang lemboi padum lemboi kita jarak lumpuh gua tebak jarak mana bau dong hotel yang bare resepsionis hai hai lumpuh bulat lumpuh bulat sabah khamsah lumpuh gua hijau di lemboi hijau lemboi kunci limang tujuh limang. Sebenarnya yang lung laki baji 075 tapi hijau kelung limang tujuh limang. Mau pikiran lo, kok limang tujuh limang aja? Rupanya bahasa Arab menyebulat limang. Bahasa Arab kan bulat limang eh? Acina angka sipluh bahasa Arab. Angka sa, alinyan puta. Tidik, tidik, gimana nupukan? Bukan seculok lemah tahan juga. Maka anda mungkin dah buat sabah kamsah. Kamu mang iban cara rupanya lung pegah di napolpen lunduan tulis ike mawarangnya ipegah balung zero zero tinggal lung nyokan bahasa Arab pasti bahasa Inggris lung soot yes. Lemboi limang tujuh limang baru betul imat long bak jara ibalung bak lip watai tegon tu lip leji sop it water gede tengah dalam lipnya ni kalau nanti long sampai ikim awak harapnya raya panjang urung ita yang bak long man ismu ya ita yang siapa nama anda kata dia long jawab le long Abdul Wahid bin Abdul Wahab hensiknya nan kui long. Watai long jawab Abdul Wahid bin Abdul Wahab ipeh-peh bak bahulung ikun taib 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 long pegah kan taib wahid. Artinya menoikun bagus 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 ya kan taib bagus ikun kan ya ikun bak long ismuka ka ismun nabi nyan bangga long nandrone lagi nanna Nabi na wahid na nabi buhana kilop dalam i khairat wahidun sallallahu alaihi wasallam nah kan lang Quran na Abdul Wahid buhana ilahukum ilahu wa ba ayat kursi Abdul Somad na lang Quran buhana na pat ba penutup Quran ba penutup Quran kul huwallahu ahad Allahu so awai Abdul Wahid ngam Abdul Somad. Tapi mana betalah ha? Lontar yang baru di, Nabi Adam dengan Nabi Muhammad so awai awai Nabi Adam tapi so mulia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang awai pun yang akhir, yang akhir Abdul Wahid awai Abdul Somad akhir so lebih mulia yang kini nanti lah lidah dia. Buka le rupanya ibu gah balung ismuka ka ismun nabi ya heh lungkim ite yang balung kam ismun nabi nya padumboh nan nabi yang karam ramah lam lung lungkun bagi Muhammad Ahmad Hashir Aqib Abu Qasim Miftahul Jannah wantil watu-watunya ikulom taib 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 lumpukahkan taib wahi lungkan yang baji lungkan yang bawahnyan man ismuk lunda yang baji iplemah de balung de ku mutulih ba baji Muhammad Tahir
Muhammad Tahir nan urung kok ganteng Muhammad Tahir nan lumpeh babahu oh bang Tahir ko iji panai depu ya hai depu ni watetro bak kamalun bak bilik long ibuka kunci ikun bak long tafaddal tadkhul ibuka lumpeh naam syukran kasira jazakumullahul khair ila liqa'na salama afwa afwa ibuka balun sama-sama kaki budah jaju long lungtok je pintu bagah-bagah nunggu menani kajauh je long buka long pintu baru long tubi long lungtok pintu bagah-bagah ku takut idang hinan panjang lah ibuka abai long hanya kulengu ilung enal tak aja ku bukai le yang lu kumu pegah putar cerita iron kan ada pulih kan apa sih yang ada pulih enak kan cerita lu kan ada pulih. So yang natuho ehna cerita lung anda berhak mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Tapi pajak ditanggung pemenang 2 juta setengah. Takut na urung tinggal antum meramah lung. Dengar lung cerita asyu. Malam yang mulia setelah lahir Nabi Lailatul Qadar nisfu Syaban ternyata malam yang mulia juga asyu. Asyura, puta Asyura 10 Muharram bah urau ke 10 daripada bulan Muhar bajan Muharram li Rabiul Akhir Jumadil Akhir Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Syaban Ramadhan Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah Muhar li Raya Haji gede Muharram tahun baru Islam. Jadi bah 10 Muharram itu juga hari yang paling mulia le peristiwa-peristiwa yang dahsyat terjadi pada 10 Muhar. Tengkulap kitab yang anut anatut talibin cikalan nilikut ba'asyuran cikalan puta kelebihan alladhi taballahu fihi ala adam yauma asyura gedung taubat Nabi Adam 10 Muharram wa najah Ibrahim minan nar tubiat Nabi Ibrahim lapui 10 Muharram akhraja Nuha minas safinah tubiat Nabi Nuh ngangkapai ke 10 Muharram akhraja Yunus min batnil hawat tubiat Nabi Yunus hilang perungkut 10 Muharram kasyafat dari an ayub gepupulih penyakit Nabi Ayub 10 Muharram wa rafa'a fihi Idris makanan alian gecok Nabi Idris kepuduk balangai kepuat 10 Muharram wa rafa'a fihi Isa geangkat Nabi Isa 10 Muharram alingan utiyallahu milka li Sulaiman gebi kerajaan ke Nabi Sulaiman 10 Muharram ghufira li Daud zambihi gepampun dosa Nabi Daud 10 Muharram khalaqallahu fihi dunia gepugat dunianyo 10 Muharram awalu yawma nazala fihi al-matar minas sama awai taitan hujan dari langit kena bumo 10 Muharram jadi khalaqallahu Jibril 10 Muharram gepugat Jibril alinya khalaqallahu loh wal kalam wal aras gepugat loh kalam dan aras semuanya letak peristiwa yang dahsyat terjadi di 10 Muharram falaqallahu al-bahra li bani Israel geplah laut ke bani Israel 10 Muharram letak peristiwa 10 Muharram menyemenan malam yang paling mulia di dunianya termasuk 10 Muharram yang terakhir malam yang paling mulia alam dunianya termasuk malam Jumat maka kena geyu bela ibadat malam Jumat pakan geyu bela ibadat malam Jumat rupanya dalam kitab tasawuf dijelaskan kiamat dunia uro Jumat kiamat dunia uro Jumat Singapura Senin Selasa Rabu Hame angkel euro tu wewe ju chen chen ju ka e ke mah mah kan kiamat dunia uro Jumat tapi hana ge pegah pe Jumat uke pe Jumat lusa pe 2020 sa pe 2022 hana ge pegah tapi kiamat uro Jumat maka ge pegah dalam kitab tasawuf setiap malam Jumat dunia nyua dungku keat ibas haje iya di cemakot laut-laut iya gunung-gunung mandum iya pakan iya ke kiamat uro Jumat ternyata dunia nyua iya ke kiamat bukan tayo metang dunia iya ke kiamat yang nak senang hati ke malam Jumat yang kemudah-mudah tayong saya tayong bagau pun malam malayu hameh malam tengok Jumat yes nyan awak kun ye nyan hana jelah je yang menyajir tak buka ule tak perasa lah ule ke salah-salah kenuta lah ule elua kolor lah ule ka
menyemenan tapua baksud malam yang paling mulia alam dunianyo yang pertama adalah malam lahina uro lahir Nabi. Maka wajar tak kita nyota peringati uro yang paling mulia. Nabi berjanji li Allah, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu afla. Tak mungkin karena kata Muhammad sapu halun pegat kena Allah. Jadi ikhle urungkun menoikun. Sangkirahana kurusi hanadum sigala langit dengan buma getanyo pihana ya maulana. Pokoknya lagi yang lah hai dah apa yang hai lu mutuli katit dia melam nama dia guna ambu je beo kak menyemenan sangkira hana Nabi gedeo sungguh mendum ha hana maka paling mulia ngawab lahir Nabi Muhammad ka cina Nabi Muhammad karena Nabi tanya mulia apapun yang menyangkut dengan Nabi mendung ke pemulia. Oh Nabi jengku oh mulia maka sampai uronya mentang ikubah oh Nabi di museum. Darah Nabi darah mulia, ibabah Nabi mulia, eh Nabi tempat eh Nabi mulia, baje Nabi mulia, pudung Nabi mulia, silap Nabi mulia, haba Nabi mulia, truk baim Nabi mulia, ih Nabi mulia, eh Nabi mulia, eh mulia apa yang lau? Napa ya pegah lain? Ih Nabi eh Nabi mulia, pakon cina utakun sampai baklam ya dalim sifat Nabi. Ngetoi bekasan tak menantau lan tak percaya nutuh ngan hana bekas pakan hana bekas karena wate gedoh iak Nabi ingot lebu mau hu ingot gedoh Nabi syuaf ingot jitu gam lebu mau kepu baik tinggal Nabi baik sampai le gedoh Nabi lewat uri liko itanya le uri liko tepuk Nabi. Maka ingat lebu ya ni Nabi tegam lebu mo tanya ada ku mana baik ya mana ikalah le mana anggama item kiri lemong kiri tanya way mana yang kurang lewat athe tak pernah bang athe hai ikhlas athe anggama bang king ke yang ke nyan ban mulia Nabi Muhammad mulia Nabi Muhammad iya nga mulia teman apa ya pegah lain lain apa ya pegah amin apa ya pegah nawa ju puda pegah malam terubang iya nga kam mulia puda pegah lom puda kena pegah lom darah Nabi darah mulia darah Nabi mulia hai bak sabah watin Nabi ketanya tungku bekam ibu tahu bekam. Kalian bak ni media sosial bekam. Jamun bekam yang nunggu urung-urung awai. Gebekam. Cari bekam yang awai mana cara gebekam. Gijak sirah urung giyu giyu curup. Gijak kertah, gijak anu bantai, gebalut-balut. Anu kertah yang siap mana gebalut. Yang kekam lagi yuk. Nah, anu bantai yang no. Gijak nunggu gepudu atas ruang. Atau gijak bak peng, ikat peng ting jamun. Siap gepudu atas bak ruang. Naga tua-tua getah ke? Gecok keh getah. Getah ke peduak baru. Alang gecok gelah. Bum gekau. Rupanya kamati apui. Mui sedar tu. Bitarik lasap. Mirah hitam badan. Gecok jarum gecok. Itibit darah. Nyanban darah. Getarik isudar darahnya. Nyanban bekam. Kepa ke bekam? Supaya bek genang darah tinggi. Urung yang sering sakit uleh gebekam ba uleh jamun gebetibit darah hitam itu bit darahnya ni ya kan. Jadi rupanya untuk putibit darah
Urang yang nanti gampung tanya jamun yo awai gampung yo yuh galom tingat drone dan watenya galom tingat lung nanti ngat. Urang yang nala gampung yo jamun gampung yo payah dum yo payah mendum nunggu hino blang payah. Sampai kini lam untuk dia kena lam rabo. Lam rabo memang laut tuntah lam bayar. Nah, bak rabo sampai kebuh nan lam rabo. Ya? Nah, ada pupu lam lam kena. Kak, rupanya jamun hana kenang darah tinggi karena orang gampungnya jamun hana lam kekerja pegawai negeri. Galam kekerja bak kanto, galam kemekat bak kedai. But geja ublang. Watai geja ublang dengku di belangnya ikap le pacat. Kuk jahai pacat. Pacatnya anak tetuah mu pegat. Pita tawa lalungki anaki ka ikap le pacat. Karo darah, babah butih, hero darah. Sehingga watai geja ublang gesoklah sifat tu pacuk. Watai gesok sifat tu pacuk be ikap baki. Tapi ternyata teruk rumah banret pacat langgeti ikap. Sehingga gejak singoh gejak galam gesok si patu pacok kepakai bajai berketat bacur getik baik ikap lelang getik ban gesok telewa pah bak binehnya ikap. Artinya pah bak bineh pusat kira noho dengar ini anak tak bandingan dua ni yang kejut ulamanya mentang nak khilafiah merdeo sampai kerodoh dengan pah yang tersebut ilong kanan lupakah bak bineh pusat kira noho lain dengar kak. Hana ikap le pacat, ikap le lin. Lintah hubi biraya, lintah jamun tegejak lampaya, ikap le lintah. Rupanya lintah pacat, ikap darah kuto yang nabak tayo. Tapi sabi, tip uro kejak ublang, sabi ikap darah ratna kenang darah tinggi, si darah rendah kaya. Gejaga haji, gejaga pacat, gejaga lintah, baikap, gua rumah ikap le jamuk. Kutajai jamuk. Gepegat kelembu, geblak kelembu, getat ubat jamuk, berikap le jamuk. Rupanya ge hebat kata, ikap le pijit. Pokok je ikap-kap lah. Maka hana kenang darah tinggi. Hana kenang darah tinggi, darah cik rendah tapi hansip darah. Tapi ternyata urang gampungnya urangnya dengku karena kakaya. Pacat hantar mikap, lintah hantar mikap, jamuk hantar mikap, pijit hantar mikap, gepajuh mangan-mangan, malah kadang gak nyanci sering gekap-gap. Mekenang tek darah tinggi, watai kenang darah tinggi, akhirnya sampai stroke. Ya, nekalet. Rupanya urang awai, maka urangnya duku sampai truk di Medan, minyaja Medan, na terapi lintah. Atau ni ubat media sosial terapi lintah. Jadi terapi lintah nungku ijak mesti tanya luta sul baje icok jarum icok barung tanya kekai jibit darah. Icok lintah ibuka nungku. Ipip le lintah ipuduk lintah teruk melimang bau nambok. Ladum na yang bak muka ladum bau le watai katro ipip le lintah red lintah yan. Datanya yang bak urang yang buka nyan berapa? 300 ribu pak. 300 ribu ikap le lintah. Jamun tanya di kampung tanya le ikap le lintah. Buk red lintah dan yang berapa bayar? Itu le lintah gratis bang besok balik lagi. Ya kan? Ya. Maka Nabi gebekam. Jadi bak sabah wate, Nabi li nebekam nicok darah Nabi ne paso lang kaca, ada pasal dia lang pluk lagi nyolah. Gehei sahabat dia kena jahli. Ada apa ya Rasul? Ha. Nyempat kacok darahnya kasom dia. Kasom darahnya bek na urung kalen. Gekeli Nabi bek na urung yang kalen. Siap ya Rasulullah. Gecok ju darah Nabi li urungnya megebap peluang dia. Gebaplung dia sam motek nak sam tinggal ge menyok sam hino ge ulikot na urang kalen kadang pak cita sam han pak ge sam lady rupanya hai ge sam sam sabe tinggal ge na urang kalen tengah ge mat mat darah Nabi tinggal ge Nabi pernah nekun sa mentang darah lon kun Nabi jumlah sedekah pekek buka yutron lah midung tak ya kunyan dekat. Perahnya oleh pengumuman terkadang dua. Jumlah sedekah drone mandu malamnya 5,500,000 rupiah. Ya ya 5 rupiahnya sepapeng.
Nyo mau pikiran sih nyo. Nyo pepeng manusia puko nyo. Kadang nama makhluk lain nyo. Masa 500 rupiah lah gopeng 500 deh kan. Nyo pepeng nyo min pertama nyo min. Oh mula puko jidinan. Kak. Oh kakak terus cerita hari lah cerita-cerita kau gara-gara peng mertuhnya. Mertuhnya cik anjir kebun no. Gara-gara anjir lah damah ni. Kak. Hai. Nabi pernah nukun. Nukun di Nabi. Hai. So manteng darah lon ke Nabi. Menjampu dengan darah urung yang. Urung yang gepaharim le Allah. Daripada apui nurah. Apun neraka rupanya orangnya na darah Nabi bajara wagu tingai ke Nabi pernah nepegah bila darah lon ke Nabi menjampungan darah tira orang orangnya harim daripada apun neraka nyo darah Nabi bajara lung menyo darahnya lung jeb lilung tinte darahnya menjampu darah Nabi nyo akan menjampungan darah lon menyo darah lon kan menjampungan darah Nabi lung hai bajuh le apun neraka gecok darah Nabi pelah gejeb. Punya anak buka ceritanya, am demang jadi. Rupanya le kejep. Wate le kejep darah Nabi gecok peluk-peluk geboh. Gegi salam bak Nabi. Getanyang le Nabi. Kala nusam. Ka ya Rasul. Aman, aman ya Rasul. Na urung kalen, musih droh anak sau kalen. Pat nusam, lang perut lu ya Rasul. Kekele Nabi memang kibar nepegat. Long jeb ya Rasul. Kepua tak jeb. Tingat ya Rasul nepegah ni drone. Bila darah drone menjampungan darah tidak urung. Urung yang harim daripada apa neraka. Mayamana darah drone kan long jeb kan menjampungan darah lu. Kibar teman long ya Rasul. Hai pua kibar lagi tepegahnya anju. Mulai saatnya detiknya gata gupa harim oleh Allah. Daripada apa neraka. Ini utruk buat darah Nabi mulia. Yang kecil irono dan uang tu baik salah-salah aje baik kain ajib darah lakon lakon ron cik balik kenang sabu-sabu ni je ipres saya pelisi mandung baik nilu lam-lam penjara begah-gah ya ya menan maka hadiri yang dimuliakan Allah hadir Nabi tanya mandung mulia silap Nabi terubah silap mulia hanya biar dia lumpur habisnya udah apa silap Nabi mulia. Nabi Musa bak Sabah waten etamong dalam masjid Baitul Maqaddis di Palestina. Nan tepak mi Palestina? Hana? Palestina lewat belang bintang nan beo. We unun be we wi. Pokok jin ni ju jalan tol nan tembu sekali. Rupanya Nabi Musa bak Sabah waten dengku ngetamong dalam masjid Baitul Maqaddis di Palestina. Wate Nabi Musa ni tamang la masjid nebut gaki ni tamang la masjid bak gaki Nabi Musa na silop silop Allah nekun bak Nabi Musa Musa sebab Nabi Musa Allah gepegah habangan nabimu Nabi Musa bisa berbicara langsung dengan Allah ke dalil bak tamerna bak indike imam plu bak dalil wa kallamallahu Musa takli. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah nepegah habang nabimu Musa dalil ki dalil ki ubu dalil kidam eh kaca kuah bajarong dalil ka yang berbutui nyum sorot-sorot awak ada ya sorot dalil kidam wah udah berdua bengok kupiah udah berdua kahek kabur wa kallamallahu Musa dalil kidam ya kak. Rupanya Nabi Musa pegah habangan Allah tapi hanadih kalian Allah beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung kalian Allah jadi minyak tabu bandingan nengku sabar lagi HP jaman HP lewenyo HP jaman HP ten-ten gendih su sagai handi huriung wadah dia pegah habang tring telepon lego pecah duduk bapak punyung jarak tenyok-tenyok dia bilang kajak ayo yang minyak kajak nan bet-bet nan kawet gede panedi kalut. Yang dekat tu lah kan. Tapi lah wetnya kena video call. Ya, siap dia je. Dia dah yang. Nak je tanya yang lagi ngapain. Pisau lah ni lah. Lagi bobo. Abang lagi ngapain.
lagi itu bukan lebih banyak raden. Terubah itu berapa kok aneh kami berapa nih nang. Jangan lupa makan, nanti sakit. Mudon dengan mudon dengan, jangan lupa makan. Tapi rumah nah yang tukang cari makan mesti godan dengan tuh. Ayah ngedeo tukang bibu ke ngedeo nyan hana tingat. Tapi yang tingat ke orang tanya sudah makan tentang si pengji hijau ya blablabu neo udah bobo. Watai deo sudah bobo mublodon tingat gatat akai bangnyan sudah bobo yang blau tempat ayah tuh mutingat alah hai bungo hai. Kon hino kejadian ya oh dia mudah lupa dan kak putar dengan lumpur Nabi Musa waktu kena tamang lah mesti Allah negun Musa buka sendalmu baik putar mengsilap lah masjid lebih mulia masjid mengsilap kata suat silap mempruh kutu silap Nabi Musa hanggubi putar mengsilap lah masjid. Yang kejut hana urung putamang silap lah masjid kecuali dua boh masjid yang nalun kalan urung putamang silap lah masjid tok dua boh masjid masjid lah dengku Masjidil Haram nge Masjid Nabawi di Madinah. Jadilah Masjidil Haram dengku pelisih-pelisihan dipakai si petul dengku yang dang bak binih Kaabah yang menoji natalo bak binih Kaabah imumat pelisi bak talo Kaabah ya. Suam isawak kena baknya duku lagi urung pakai sabu lah motor menoji dang pelisi nyan wajah ia dia kamu cepet-cepet itulah li pelisinya ya. Nyan pelisi yang dang bak binih Kaabah nyan dipakai sepatu lu sepatu awu pelisi yang jaga ku imum di bak besi Kaabah yang babak tengah ke Kaabah yang semayang menoji dang pelisinya dipakai sepatu lu tapi sepatu pelisinya sepatu gleng ku sepatu baru tunggu sepatunya hana yak gilha lumo sebab di Arabnya unta hana muzizu bak jalan nyan di Mekah yang tunggu toko-toko ban bengoh irah mandum tunggu isabun tunggu nyan lantai toko kedai ke yang bak teras ipakai sabun irah mandum nyan dup gleh ya Arab. Jadi hana lumo beda dengan daerah kedayong tetetamong bak paga masjid lumonya ni tuh kameng ina lah masjid menok pina di samping masjid si urung tu ya maka si patu deyong hanjik pedamong lah masjid maka hana urung pedamong silap lah masjid tekedi kedayong tajak warap nyan wate bak pintu masjid ibagi plastik wate ibagi plastik tunggu tajak silap deyong tapa solam plastik tak pedamong lah masjid tak puduk di samping tak semayang tapi silap gelih tunggu ya benar tapi untuk sok nyan hanya polisi-polisi yang nasuk lungkala maka Nabi Musa buka sendalmu gitu silap Nabi Musa itu Nabi Musa tapi beda tak dengan Nabi tanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Nabi Muhammad wate Isra dan Mi'rat nge ula apa ula ui kah iji minyo hanji ka suhud kapreh kap suhud Nabi Muhammad ke Isra Mi'rat nge ula oh makai sambung ju ge ulangi lun tanya mbak drone sa mulia bumonyo ngelangit mulia langit maka Nabi sampai na Isra dan Mi'rat pakan mulia langit tengku ubena najis mandum di bumonyo tapi tidak ada di langit mulai najis mutawasitah mukhafafah mughalladah mandum najis inai bumonyo najis ringan najis berat najis dumpu najis hino ibu mau tapi tidak ada di langit ubina maksid mandum di ibu mau hanai langit mesti lang kampungnya mentang lu kumah pegah puta maksid yang hana maksid raya baik lu pegah ya ubud maksid raya mentang puta yang hana lang kampungnya maksid do
sa paling rayo tinggai semayang langempung nyo naurun tinggai semayang buana na mayo menan na dosa rayo langempung nyo tinggai puasa dosa rayo langempung nyo naurun hana ku puasa puana na naurun tinggai puasa dosa rayo batina langempung nyo tarkut talom kabirah tinggai but dosa rayo ulangempung nyo na yang hana jabut puana puana. Nah, ramai orang yang nak buat gara-gara abak jak si kula dayah abak binih rumah hantung ketim jak. Dosa raya. Ayah diajuk anak sebagai udayah dro gutan kejak leleh dengan muka-muka kero. Dosa raya. Hana tak buat. Dosa raya. Alinyan cina ulam, nyumyo kata do mandum na duku. Hana jak waji, dosa raya. Hana jak waji, adapun orang gampungnya cika mampu-mampu kejak waji. Tapi hana gejak lom hana ge daftar haji. Sedangkan da daftar haji ronyo 20 juta 500. 20 juta 500 itibit nomor porsi tapreh tu 15 tahun jak waji. Tapi naureng langempongnyo 20 jutanya hai ge mitapeng untuk jak waji. Adapun irma Honda Heboh and Magna. Puikeun F putaikeun PDR anu rupanya Honda rayanya. Na irma motor Innova naik rumah, Fortune naik rumah, pagi rumah relip nunggu, gerelip pagi rumah leher to juta, ber to juta. Long tanya yang badron mihu, ya wajib wajib putunan, wajib blow motor wajib putunan. Dijawab. Panie mukutunan hangaru. Nah, jadi yang belum motor aja pusunan, sunat, pusunan, sunat, mak. Ternyata di rumah nak motor, mudah boh. Yang mana red mau kusunat, pi. Relip rumah, pasang keramik rumah, kok menghai-menghai kama mano menteng puluh juta, yuk. Pakai yang naik kebit itu umum loh. Tapi pakan daftar haji hana baganya nyen ge ilmu dosa han pedih te yang babi kelai te yang babun ben beke mangadhar udi toko ge limang bah pintu ina diulai karing tapi gotnya hana ge daftar haji cin kalan wate musim haji ne kalan ba di fi plemah tengku di Jawa cukup susah minta peng tapi cin kalan satpol PP menyebab sate walah di Jawa hana menyebab sai Jawa security naik haji di musim haji pak sapam eh haji adanya naik pegat tukang pemulung tukang minta-minta bro jak waji di Jawa sampai teruk yang viral tukang bubur naik haji pegat ke film ya kan tukang bubur naik ha tukang Mekah kula jak waji di Jawa di Aceh yang poh dia ni ronda naik jak waji hoi nak jamai. Awak forum motor cukup jai meka-meka motor bekas di Banda Aceh. Sari gede daerah jalan batohnya mandu motor. Tapi anak ijak waji. Hoi bapeng jina temiki. Kan anak truk musikan motor. Tidak jak tak tanya padung yum nyom motor rebonnya. Ipegah batinya. Nyan leher toh juta. Sabah motor leher toh juta. Sedangkan jak waji cik leher puluh juta. Sakai. Ya, puluh juta dengan leher tuh juta. Hai, padahal kan sabah motor lang sorum jih punuh motor. Tapi hanya ya udah nosu. Nyan bayi eh malam tau sahai. Ya, ni cukup ya tu. Rupanya di kampung tanya na urung kaya hana jak waji tau sahraya. Cik kalam, cini ulam. Nyolak kemah di kampung tanya yo, lang kampung tanya yo. Nyok telung tanya no ke lang daya hati yang lang kampung yo. Na urung mazina apa hana? Hanya jadut. Uronyo tanyo zina, nyola kemah bahasa tanyo zina yang nadih bak mata tanyo muno zina. Padahal makna zina melakukan hubungan badan tanpa ikatan nikah. Kaya, mesti hana tak menikah zina. Di saat kali tak menikah, tak pubutnya sabar lagi pubut bunuh. Artinya melakukan hubungan badan. Hana gebohnan le zina, puci gebohnan mesutubuh bahasa Aceh atau bahasanya mejunuh padahal mentang dalam yang konteks yang sama tapi di sana tak pubut nyangkan ikatan nikah maka gebuhnan zina ka urangnya yang nadih zina abak mata tanya muno na rumah sabah gampung
ulam gampung nyonyo na rumah sabah rumah kosong. Leh bulun kah na urung dua. Rupanya bak si malam hu lampu redup lampu patai keremang-remang. Hu lampu remang-remang na surung la rumah gerdak-gerduk. Mupakat anu mi muda ya grebek ngurung tua ternyata di dalam rumahnya na tiro anu muda ngan tiro anu gadis yang bukan suami istri. Berarti mereka berzinanya yang nadir zina. Atau menolong. Nah moto sabah hidang bak pindah jalan. Motonya kehidup kaca-kaca. Rupanya mesin moto kamade. Tapi moto mukok-kok. Berarti mesin Isuzu, mesin Toyota mate. Yang udah di dalam adalah mesin dongpeng. Sehingga hasil penggerebekan itu juga zina tajuk-tajuk baweha, icok idrop ibaju bak polisi. Zina. Ya kan zina kan? Berarti nyan model dia zina. Cina itu mono na dia zina bak tanya. Sidro ayah. Sidro urung inuk mekawin. Wadah inuk mekawin na linto na darah baru na agam na inung. Ka. Menyemenan syarat ihlam duduk benawa. Benawali. Walinya kan bubek pasek. Bek pasek wali. Wali beradil. Wali yang puput dausa raya, gepuput dausa ubut mentang berkekalan bisa jadi pasek. Apalagi dausa raya. Wali hana gesemayang, jid ke wali. Hana gepuasa, jid ke wali. Hana geboh jakut, jid ke wali. Menyemenan tinggai but dausa raya, wali megebut dan jid ke wali. Be'an ke wali nanggerom, ke wali namian je pakai. Kak. Tapi ternyata geknyan tinggai semayang cukup le. Tinggai puasa cukup le. Geknyan kaya hana gejak haji. Tapi berani ge pekawinan gedang geknyan kewa. Wali. Berarti walinya sah man. Ha. Menyehan sah wali. Ge pekawinan ge sah. Ha. Tapi ternyata ge pekawin cid anak ge. Geknyan hana ge taubat. Ge pekawinan artinya hana sah wali. Hana sah nikah. Di saat hana sah nikah anak ge. Putar tabuhnan. Zina ya nyo yang le tua uru maka tak kirim undangan bak gok nejak bak remah lun hari pernikahan anak lun lun perkahwin anak lun tangai pulin sebenarnya yang betul tulisan bukan pernikahan pucit hadirilah penzinaan anak kami nejak anak lun kuno pezina lusa nya yang betul bahasa droi cuman hal hancit takun nataya. Tapi yang betul bahasa roi bek dua ni ja bo nu u pesta lu kono pozina nu mit mumut belum semu debi i rumah dia mi mudina 8 boh kata perkawin 8 roi mudina la rumah tayo di atas supreme bed di atas alga ta pake ase mudina be ikap di jamok tak en buduk nyan dua ai na kata bahasa lu menyo kata ku be nundang keli lu be hanar nyana jali yo ya nu Imu zina manuk cucu imu zina irmo maka rezeki tanyo kat kepada Allah pekan hana berkat rezeki tanyo hek kami tak rezeki anu di imu zina irmo hadum kok jai imu zina iya hitan semayang iya hitan jabut iya hitan puasa iya hitan boh jakut iya hitan jak wajib Masya Allah na'udzubillah mutalo imu zina anak tu na'udzubillah. Maka hadirin yang berbahagia na langgampung danyo cukup jai danyo. Maka gupegah le Nabi han punoh han kiamat donyanyo segalam donyanyo punoh ngan anak zina. Anak-anak zinanyo akan raya jid ke pemimpin dari pertama rumah tangga sampai teruk jid ke pemimpin nanggro. Maka dunia uronyo lagi nyo kejadian. Kini kalon yang ngan covid-covid nyo cukup aneh kejadian. Lama sejid icui palang garis jangan haibi toto bujak oh harus jaga jarak bujaga jarak bak masjid jaga jarak tapi wate tajak bak bineh pentik mari kita dekatkan jarak baik jarak-jarak dah bumi sepat-sepat bak pentik hana peraturannya bak kafe hana peraturannya mesti malamnya ipegah hanjir tanya duk rapat-rapat malamnya jim sedat long di bandar Acehnya nunggu manbek lom pegah gampung ni sedat long tu liat pelumah lor ni poleh malam matang urung matamun lagi nyolang gede nunggu long na padu malam kai bandar Acehnya cukup jai urung poh si tengah leh mantang anak darah mi mutua anak darah musapat-sapat dengan agam hidup lang gede kupi benteng yang pak balong hanjir lom pegah ina onti drop ke
Nyo kepala aku berdayah keke juga berapa. Kemasalah lu ngabi itu aku lakai maha dua aku. Nyo ngu. Tapi badak dakwah long pernah posiblah malam iputren dakwah long hanjir dakwah panjang tat alasan covid dakwah covid tapi palain hana covid nu uronyo nyemlai dakwah hai bibi hanjir alasan covid molot hanjir le na gampong yang hana kauri molot hai bibi kauri molot covid tapi palain je nyan so tukang pega peraturannya nyo ke model mang yahi wali hana pah jemu. Ilong nak berasa kan. Tapi kan peraturan-peraturan lahir peraturan lagi kan. Maka Masya Allah na'udzubillah. Maka senang tak dengan bandar Aceh malanya menteng je dah buka acara dakwah lagi ya rupa. Sini uji empuh padum kan malanya. Kapal 12 menteng je dakwah. Palahin posiblah si tengah siblah kat payah ter. Ilong pernah dilangsar dengan posiblah payah ter dakwah. Ya menang hanjut di telepon you kurang kering di depan kuci. Hentikan dakwah payah piuh dakwah. Ya alasan covid. Padum rawrung yang akan mati wak covid. Nyo malam nyo dupno ramen won tu chi 3 minggu kemudian telepon long tungku 17 drone mate wap drone dakwah cin dire wa na mate kan wap dakwah mate pot motonya kau urusan lo ya kan ya makanya hanya dapat kabaran hanya dapat kabar cin kalian koruptor dupna jai di Indonesia penzina dupna lo artis yang melakukan zina macam dong artis pornografinya macam dong tapi Habib Rizik barasa gua ya raplak gua dengan alasan kanya membuat kerumunan idrop Habib Rizik idrop urlain idrop ya yang menyobrak aku pegah kakak ke teman-teman Habib Rizik ya iran ini kem burusan man di Jakarta Habib Rizik ya Jabdul Wahid mapah urusan. Menyemenan hadirin yang dimuliakan Allah dapua kecerita abu no menyemenan di dunianya lengkap masjid hino lah ngempung ni puelam yang hana agen tabu insyaAllah ni dapat reta adakan agen urung penyapna dapat reta ganja lah ngempung ni mungkin na si menyemenan dapat reta agen cip si umpung ni kadang menyemenan ubena masjid na dalam bumonyo di bumonyo tapi tidak ada di langit maka langit lebih mulia. Nak tom ni dengar orang ni pegah polisi mono. Capek kita kejar agen sabu-sabu kemarin. Dia bawa lari sabu-sabu 500 kilo dia bawa tapi lolos dia naik ke langit. Nah. Ana menyemenai langit ana masjid. Maka orang yang maksiat tidak bisa tembus ke lah. Kafe yang nunggu Amerika macam dunia yang kajam mungkin isi mikir ulangit ini tapi mereka hanya bisa sampai ke bulan. Maka nak astronot-astronotnya sampai bulan tegak. Tidak bisa menembus langit. Bahkan tidak bisa menembus langit. Jika janji oleh Allah Ta'ala. Urung-urung maksiat tidak bisa menembus langit. Maka sahaja yang bisa tembus langit. Orang yang mulia. Kalau di dunia manusia. Kalau di langit ada malaikat la ya'sunallah. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Siapa manusia yang bisa tembus langit? Nabi Muhammad 7 lapis langit. Maka watege ulangit Nabi merempok Nabi Adam di langit. Merempok Nabi Isa, merempok Nabi Yusuf. Bat langit keput merempok Nabi Idris, merempok Nabi Musa dan Nabi Harun. Juga merempok Nabi Allah Ibrahim. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah. Maka mereka tempatnya di langit. Yang perlelung kemuk pegah. Nabi Muhammad watege ulangit ngantilau. Ngantilau gaya ulangit. Jadi ngantilau pejurung gaya. Padahal langit tempat yang sangat muli. Nabi Musa lam masjid payah suat hilau. Tapi Nabi Muhammad dia langit ngantilau. Langit ke sah, langit kedua, langit kelihai, langit keput, langit kelimang keenam. Sampailah Nabi kepada langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh, nah yang namanya satu tempat bernama Aras. Aras itu ada di langit. Dan di aras itu ada loh, ada kalam, ada kursi. Adanya bah di arasnya juga ada pohon kayu yang besarnya melebihi dunia ini. Tok mupuh rutuh gua lebih raya. Namanya Sidratul Muntaha. Indaha Jannatul Ma'wa. Bukan Quran. Di sampingnya ada syurga Jannatul Ma'wa. Di syurga juga tempat yang mulia. Wate Nabi Truk wa arasnya. Karena aras satu tempat yang mulia. Di sana dijaga ketat oleh malaikat mukarrabun. Malaikat-malaikat yang tawangan Allah. Di sana Nabi tanya wate truk wa aras. Nabi tanya mufum aras itu tempat yang mulia. Maka Nabi gusut hilau. Gusut jukurau ke Nabi. Hana payah yu gusut. Sab tengah gusut hilau.
Allah geukeun bah Nabi Neo Muhammad, jangan buka sendalmu. Beh fudilau, lebih mulia atayub tapak gaki gadangan arasnya, lebih mulia sendalmu ketimbang aras. Laulaka laulaka lama khalaqtu asya. Ada bukan karena kata Muhammad sapu hangku pegat mearas dan meyamanan sok silop gilha arah ngan silop gata bluh arahnya ngan silop gata, maka Nabi ada arah ngan silop gui nyanduk mulia silop Nabi Muhammad. Ya ni Allah kepemulia silap Nabi. Tapi naurung pegah hanjit pegah kauri mulut. Sebenarnya payah tetamah kauri itu bawa tu. Pegah kauri, kauri memperingati silap Nabi Muhammad. Coba silap payah tak pegah tak peringati. Tapi coba urang mulut Nabi bijah jaldadah filar kaya alet mah kejah alet. Betul kenan bangai. Drone huronyo himi mutuah ke contoh beba urang baru yang pegah-pegah modelnya anji ke contoh. Nuu contoh nyempat bat dayah nyogu kauri mulut. Nyo ikutan drone. Epat dayah belaradih tanyo. Hideh ke kauri mulut. Abu le titi ke kauri mulut. Abu lamno kauri mulut. Abu yamudawali ke kauri mulut. Ubena dayah-dayah di Aceh mentum kauri mulut. Bahkan bantroknya apa yang kahanjit mulut. Kena jawabannya lang ini pula. Tanya di Banda Acehnya kuah yang paling terkenal di Banda Aceh apa kuah? Kuah belangong. Kuah belangongnya ada getagu leurung tuha jamun sitka masakan. Banejak bak sabah rumah gebet kuah belangong. Tugas kita nyoronyo nyen kasih kesemike leurawai. Puta yang harus tabuh. Kunyit, bawang, campli, halia dan sebagainya kasih gelawak leurawai. Tugas tanya tengku tajok tabuh tapaju. Eh ne pajuh ne pajuh. Ha eh ne pajuh. Bek ni protes gok tegun. Bek watak tok kenan tanyang nan nebuh bawang, nan nebuh campli, nan nebuh lada. Eh nu un nu un. Ha eh nu un ya let mana. Hatta kali ke lawak le urang awai. Malut. Abu abunya dungku abun dayo meplotol lang daya. Tete yang padung tol lang daya. Buat plotol. Imang plotol lang daya. Leh plotol. Abi dayo arata daya. Dari daya ino iho guplung ku dehulam no. Ilam no gugi salam iho guja iho gugi salam kuno. Dari hino iho guja ukawai nambla. Arata abak daya menuin. Masa itu niat setat apa seribai dengan yang pegah hanjik mulut. Walaupun hadih kunci hadih palsu wujih dum. Lama tau Kerajaan Medan pegah abang kena negro sendiri bahasa aku. Jangan kena itu nanti erup. Ayah-ayah tolonglah ambil minyak itu. Ambil minyak itu. Aduh, enggak sanggup kita jila. Akhir tadi ha. Irmoh berapa anak kali-kali masa Aceh tinggal dalam bunuh bukan anak jangan kericu dibilangin batak kali kutuot nenek ni sini nenek cucu nenek jangan kericu nanti digigit canggu apa awak dalam bunuh mekat HP pekat pulsa. Ini puniti, puniti muka pulsa. Banda Damang, assalamualaikum. Salam. Kamu pulsa, Beo? Yang berapa? Yang 20. Nomornya berapa? Katanya, kampungnya di mana? Lamunan. Enggak bisa bahasa bahasa Aceh. Enggak tahu. Ada tentang kira wajah kamu enggak turunnya tinggal di Jakarta dulu ngapai. Lagu ni betul leka. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuman. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim amma ba'du. Puja beserta syukur mari sama-sama kita nyusurahkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang kana bi nikmat yang paling raya kepada kita, nikmat yang paling raya adalah nikmat nepulahi Nabi Muhammad li Allah ke gitanyo dan gepegat gitanyo jitu umat Nabi Muhammad. Budo ni baknyan gebuh nikmat iman, gebuh nikmat Islam, gebuh nikmat-nikmat yang lain termasuk bak malamnyo nikmat kesehatan dan kesempatan untuk ketanyo tahadir bak tempat yang mulianya. Diliko dibaknya selawat serta salim saban sabi hana pri-pri ketanyo lake ketanyo gade bakpo tu Allah. Mudah-mudahan bena putruh dan bena lipat gandakan kepada junjungan alam Nabi ketanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, juga kepada seluruh tabi' dan tabi'in, juga kepada seluruh ulama-ulama, baiknya ulama mujtahid, ulama tarjih, ulama salaf dan ulama khalaf, ulama mutaqaddimin beserta ulama mutaakhirin dan ulama-ulama yang muktabar. Kata-kata ikraman wa ta'ziman yang mulia dan yang getanyo pemulia, gure getanyo sebagai pimpinan dayahnyo beserta keluarga dronenya, juga yang mulia dan yang getanyo pemulia walid getanyo dan menancit gure-gure yang lain, abi, abiyah, gure-gure yang membantu pimpinan-pimpinan dayah menyebahasa gedanyo, gure-gure rangkang, juga kepada seluruh santriwan dan santriwatinya yang mulia dan yang gedanyo pemulia, Tengku Imam Gampung beserta imam dusunnya yang terhormat dan yang gedanyo hormati, Bapak Besi beserta perangkat desanya,
unsur Muspika beserta seluruh jajarannya, Ketua Pemuda dan seluruh para pemuda dan pemudinya, juga yang mulia dan yang terhormat kepada urung-urung Syekh Luntuan Ban Bandung, yang agam dan yang inang, juga kepada seluruh hadirin wal hadirat yang kabar hadir, yang terakhir kepada tungku protokol yang kana heinan Luntuan. Hadirin yang dimuliakan Allah, bahagia tat gampungnya. Tanda gampung bahagia bila lam gampungnya nal heboh tempat, atau paling kurang nasaboh tempat, yang tempatnya lam dunyanya cahaya tembus sampai 7 lapis langit. Tempat yang cahaya tembus ulangi, yang dalam dunianya yang pertama masjid, masjid cahaya tembus ulangi, al-masjidu baitullah, masjid adalah rumah Allah. Selain daripada Ka'bah, masjid juga rumah Allah. Maka dikala kiamat dunia, wadai kiamat tengok Ka'bah Baitullah gecok oleh Allah nepinah, sehingga wadai kala kiamat wadai dunianya akan hamparkan kembali oleh Allah gecok Ka'bah Baitullah nepuduk baksa lom idu, baksa lom idu Ka'bah nepuduk malaikat neperintah Ka'bah untuk berangkat kepada hisab. Rupanya Ka'bah hani berangkat. Wadai Ka'bah hani berangkat, nebudah malaikat necok rantai-rantai Ka'bah. Ban putboh sago. Wadai nerantai Ka'bah, nebahu Ka'bah. Ini nebubut dia nanti. Bangun dia nanti. Tolong Ka'bah. Satu. Nubudah malaikat nuranti Ka'bah, ketarik Ka'bah untuk berangkat kepada hisab. Ternyata Ka'bah jangankan satu meter, setengah meter han megerak Ka'bah. Jangankan setengah meter, satu inci Ka'bah tidak beranjak daripada tempatnya. Maka nubudah malaikat nutanya bak Ka'bah, wahai Ka'bah, bakankah han ka berangkat, bakankah han bergerak satu inci bak kadang? Apa jawaban Ka'bah? Wahai malaikat, lung si inci han lung menggerak bak lung dengnya, terkecuali urung-urung yang meninggal di samping Ka'bah, urung-urung yang meninggal di tanah harimnya berangkat saja lung. Maka budak malaikat gelapur ba Allah, ya Allah, Ka'bah han megerak satu inci pun ya Allah, sebelum urung-urung yang meninggal di sekeliling Ka'bah, urung-urung yang meninggal di Masjidil Haram, urung-urung yang meninggal lang tanah harim berangkat bersama Ka'bah. Maka Allah beri izin ke Ka'bah. Maka bangkitlah urung-urung yang na di tanah harim, mandum bangkit dan mumat bak rantai yang na bak Ka'bah. Berangkatlah bersama Ka'bah dalam padang mahsyar. Maka urung-urung yang berangkat bersama Ka'bah, bahagialah mereka. Yang kejir ditanya sebenarnya, tajak utanoh suci yang tak jir tak usaha di kubu menilai jenurgi. Yang baik dah pohro bu meninggal tu lagi nyo lebih mantap lom tengah covid alah hitam hai bitaman ada mendih cukup mantap di kubu ramai-ramai dihinan du kenang covid buat agawa Ka'bah supaya singoh di akhirat dibantu oleh Ka'bah.
Haimi mutua. Bak sago Ka'bahnya na bate sini. Nan batenya Hajar Aswad. Padahal batenya adalah Hajar Aswad, Hajar batu, Aswad hitam. Sebenarnya sebenarnya bernama Hajar Aswad kan batik hitam menurut dalam sejarah. Batiknya putih cat-cat. Batik yang na dalam syurga. Dipedu oleh Allah ini. Pakan jid ke hitam. Setiap manusia yang mencium Hajar Aswad rupanya ipir dosa gedanya. Kata kenipirnya jihirup. Dihirup dosa gedanya oleh Hajar Aswadnya. Maka seluruh manusia, dosa-dosa manusia ditarik oleh batenya. Maka hitamlah batenya. Dosa ternyata hitam. Maka karena lecat-cat dosa manusia ditarik oleh batenya. Maka jika hitam gebuhnan Hajar Aswad. Batu hitam. Singoh di akhirat batenya gebuh lidah li Allah. Gebuh mata. Dan bisa berbicara di akhirat. Singoh ikugah li batenya urung-urung yang pernah cungji. Iik saksi batenya. Yang kelebihan bate Hajar Aswad. Yang kejap tak usahakan buta cemung jahbah kahbah. Buta cemung cung Hajar Aswad ngak gadah dausa. Jadi Hajar Aswad itanya kan Hajar Aswad takara Hajar Jahannam. Ya yang cukup kawan. Penyebenan dulu yang pertama Ka'bah bisa menyelamatkan manusia yang meninggal di tanah hari. Udalam yang dia menyelamatkan manusia termasuk masjid. Jadi masjid singoh di dalam belang padang masya masjid ipreh ubenau yang baktiti siratal mustaqim kekele malaikat masjid lewat itu le masjid lun hanlun lewat ile yuh galam urung-urung yang sayang gelun urung yang bantulun orang yang sering iktikaf baklun berangkat bersama lu. Maka imum-imum masjid jibku supir tengok. Tukang mea masjid beliau imam. Imam adalah pemimpin. Alinyan salam. Khatib-khatib masjid. Imum syik masjid. Bila masjid. Orang yang pernah bela bola lampu ke masjid. Orang yang pernah bela keramik ke masjid. Orang yang pernah bela wajet ke masjid. Panitia-panitia masjid. Eh mandunglah masjid baru berangkat masjid. Nah orang berhidup masjid. Masjid kadang nilai. Long sidrata. Itanya oleh masjid partner. Drone pak gempung. Gutuot long samping masjid. Mantam dih lega. Nah ku jajak masjid ku atuh eh. Rupanya WT ngat di masjid, ya tu eh dagai masjid. Rumah di samping masjid tapi hantam geja umus masjid. Maka hadirin yang berbahagia masjid berangkat dan bisa menyelamatkan urung-urung yang na di masjid. Maka masjidnya cahaya cembus ulangi. Ya ni. Gampung yang kana masjid kagak tu. Pakan kan. Asai kana masjid malaikat gutren. Maka katanya ujak masjid sunat tabi salim. Walaupun masjidnya kosong daripada manusia. Pakan
Karena di dalam masjid itu tidak pernah sunyi daripada dua makhluk Allah yang lain yang kan manusia. Yang pertama malaikat. Maka kampung yang nama masjid kaget kagitun malaikat. Maka na bahasa urim rupa nak buat masjid raya-raya tak. Hanjir kum rupa nak buat masjid. Yang dia takkan kumpul tak buka stadion raya-raya tak. Masjid makin karena masjid karena malaikat. Yang kedua dalam masjid najin Islam. Maka dalam masjid najin Islam. Ketanda dalam masjid najin tetapi naurung tengah baca khutbah ipo yaba. Di orang yang dengar tengah menggro-gro ro yaba. Betul le orang. Teman ikna duku masjid najin lah masjid. Hai. Jangankan jin dalam masjid. Memasjid jin bina. Acik nak bubuk bila. Bila. Satu. Nak bubuk di bila. 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 Jangankan jin dalam masjid, memasjid jin bina. Nak nasam dengar masjid jin? Menyana pernah nejak utano suci, dike masjidil haram, na masjid habah masjid jin. Tajuk itu yang bapa wali. Dike masjidil haram, na masjid masjid jin. Ya, ni diharap. Kami ikut kahau dengan dia je. Di Arab, jen di pegang menguji. Di Aceh, jen di pajak upeng menguji. Nyok lewet nyok corona, ya kan? Nyok corona, bila ni jahat non nak cuci tangan. Kak, uronyo corona di Aceh. Nyok dakwah mesti saya lepur. Nyok awaknya lepur tak, cara lantuk. Aminya dia orang langsung be, yang nak kau ijak ulung ya, hampir dia, nak pulun gini. Ijam yang lebihnya dakwah tidak boleh ada keramaian, tidak ada boleh kerumunan yang lebih luh untuk gede karame-rame ya yang ijam yo. Dengan alasan corona, lukanya baru ni yang di kampung yo, lukanya nan kampung kedua. Lampunong. Lambunon kaya di kampung Lambunonnya selama kaki tun corona dari mulut yang ka sampai mulutnya naurung kenang corona ana corona galam kenang tapi peng corona kan iko pat iko peng corona bak daya bak mutuji peng mutuji luntuan di kampung panitia mutuji orangnya di bipeng nunggunya gak lempus apa gara-gara corona kalikoh leh peluh purten leh padahal corona mungkin kan tapi peng corona kalipajo peng-peng bak dayah kalipajo dengan alasan corona padahal corona bala. Cara pinah bala as-sadaqatu tudfa'ul bala wa tuzidul umur sedekah dengan tulak bala dan bisa menambah keberkahan umur sebenarnya menyebala memutamah lei sedekah ada boleh peng ke masjid ijamah gara-gara corona peng ke dayah ijamah ngak jauh bala tapi ternyata ijok peng masjid ijok peng daya nyang hana kada-kada corona 2018 tahun bina lah dan menyemenan kampung yang kena masjid kaget nyan cahaya tembus ban tujuh lapis langit yang kedua tempat yang cahaya tembus ulangit rumah yang na anak yatim
urang parumah nyen berbuat baik kepada anak yatim. Nyer rumah yang anak yatim urang parumah berbuat baik kepada anak yatim, rumah nyen cahaya tembus ulah ulangi. Nabi Muhammad sayang ke kurang yang sayang kepada anak yatim. Maka nukul Nabi ana waqafilul yatim fil jannah. Lur ngan urang yang bantu anak yatim na dalam surga. Nabi tanya manyakkan yatim. Ya nikala Nabi sayang ke kerana ia urang sayang ke anak yatim. Maka rumah yang anak yatim cahaya tembus ulangi. Walaupun rumahnya beruk caca, maka lumtuan yakin 100% lam gampung lam bunuhnya pasti na rumah yang nan yakinnya kan anak yatim lembut. Nah supaya rumah yang nan yatim rumah inang janda, rumah inang janda. Janda terbagi dua. Janda yang meninggal leko na anak yang galam balik, berarti na anak ya nya yang betul di rumah yang nani yatim. Tapi janda yang ditinggal leko leko mantang udip sering leko gara-gara leko mengkawin lain urinangnya janda ji. Tapi nyan ibu nan janda bolong. Maka rumah yang nani yatim cahaya tembus ulangi. Yang kelih tempat yang cahaya tembus ulangi rumah yang na urang bet Quran atau rumah-rumah yang na urang baca kitab-kitab yang menyangkut dengan syariat Islam yang cahaya tembus ulangi. Cuma orang nyong beda datang dengan Aceh jamun. Jamun tidak orang lambunyonya kebudak kejap Medan. Lambunon entah lambunyon. Lambunon kita orang lambunannya kejap Medan. Wata truk Medan. Itanya oleh orang Medan, bapak dari mana? Dia jawab, saya dari Aceh. Hana dia jawab, luntuan dari lambunan. Hana yang cepat. Melawitnya menteng, iluntuan mestinya ni uang, nak kohawa ni. Buta-buta-buta nak lempung tu kalau lepas aduh. Tak sedar bang Google, memang Google. Tak tulis jam tu, jam ini jam mamis. Kak, maka jawapan jaman bapak dari mana? Saya dari Aceh. Ditanya oleh orang yang ada di Medan. Di Aceh berapa banyak ustaz? Ustaz itu menyebabkan yang berapa banyak tengku yang ada di Aceh? Jawaban jamun pasti kejawab sebanyak orang Aceh. Adi ramai tengku di Aceh dum le urang a urang Aceh pakan urang Aceh jamun mandum je kedengku. Maka sampai na istilah tengku Aceh. Aceh tengku, Melayu abang, Cina toke, kafe tuan. Aceh tengku. Upena orang Aceh mandung tunggu. Maka orang Aceh yang pun kita yang mana ni panen tunggu orang. Ha tunggu je. Sebab orang Aceh yang pun hana kita membuat tufa. Na kita membuat mahli. Hana kita membuat mahli, kita membuat yana. Hana kita membuat yana, kita membuat bajuri. Hana kita membuat bajuri, kita membuat matan takrik. Hana kita membuat matan takrit, kita membuat kitab lapan. Hana kita membuat kitab lapan, kita membuat kifatul ulam. Hana kita membuat kifatul ulam, kita membuat bidayah. Hae kita membuat bidayah, rata rumah kita membuat masailai.
Hana kita membuat mata ilai, kita membuat Quran. Hana kita membuat Quran paling ubud urang Aceh, kita membuat alif ba limo. Rata-rata rumah na urang buat jamun. Maka jamun, wadah saja ke masjid, lu semayang